Izinkan kami hidup sehingga ke saat ini. Biarpun pelbagai pergolakan yang telah terjadi, namun itu semua membuatkan kami semakin dekat denganmu. Kami berharap agar kau terangilah jalan kami, bimbinglah hidup kami dari awal hingga akhir tahun ini. Lindungilah keluarga dan kerabat kami dari pandemik ini dan dari segala kejahatan yang bisa terjadi. Banyak tujuan kami yang belum terwujud lagi. Karena itu kami mohon padamu Tuhan, membuka seluas-luasnya agar kami dapat memahami apa yang terjadi, apa yang telah kau rancangkan buat kami. Kami berharap susah payah di atas kesulitan kami memberi perubahan pada tahun ini. Kami amat bersyukur biarpun kami telah melalui kesulitan itu, namun terdapat banyak hikmah yang telah kau kurniakan buat keluarga kami sehingga kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat sehingga ke akhir tahun. Terima kasih Tuhan kerana memenuhi kegembiraan dan kedamaian dalam keluarga kami. Kesulitan yang kami alami ini akan menjadi penguat dan ingatan kami agar sentiasa bersyukur kepadamu. Berkatilah tangan, fikiran dan jiwa kami agar setiap apa saja pekerjaan yang kami lakukan menjadi keberkatan untuk semua orang. Bantulah kami mengenal Engkau. Terangilah mata kami agar kami dapat melihat dan memperhatikan bagaimana kekuasaan-Mu untuk hidup kami. Pertolongan yang telah datang di masa sulit ini pastilah terjadi kerana kehendak-Mu. Penuhi kami dengan keinginan-Mu untuk mendekatkan diri kepada-Mu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Biarkan kami merasakan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu lebih besar dari apapun yang manusia bisa hadapi. Terima kasih. Terima kasih, wahai Tuhan. Doa dan harapan tahun baru tentu amat berbeza pada setiap di antara kami. Amin. Ya Rabbal Alamin.